Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman onlineku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Amin. Masya Allah, aku tuh kangen banget untuk upload video ya teman-teman. Karena sekarang itu jarang banget upload video ya aku tuh, karena ya ada kesibukan lain gitu bunda-bunda. Ada kesibukan lain di dunia nyata juga yang ternyata lebih menyita waktu gitu bun. Dan alhamdulillah ya, kali ini aku bisa share video lagi karena hari ini tuh aku lagi libur gitu ya, lagi ada kesempatan. Aku habis belanja juga dari pasar, jadi aku sekalian aja untuk tag video dan aku upload video gitu bunda. Nah ini tuh aku habis dari pasar Cikande gitu bun, tapi pas aku di pasarnya gak aku record ya bunda, karena lumayan rempong dan juga padat banget tadi tuh di pasarnya, pokoknya rame banget. Jadi aku tuh agak risih kalau misalkan pegang-pegang HP bikin-bikin video kayak gitu. Nah di sini aku tuh persingkat aja ya, aku langsung untuk bongkar-bongkar belanjaan. Nah di sini tuh aku beli berbagai macam ikan asin, dan juga ini ada ikan pindang cuek ya, ikan tonggol. Ini tuh gede banget Masya Allah, ini tuh satunya 10 ribuan, jadi aku beli 2 20 ribu. Oh iya, aku juga beli apa tuh namanya, ikan bandeng ya 1 kilo harganya 28 ribu. Terus aku juga beli kerang yang udah gak ada cangkangnya itu loh bun, itu harganya 15 ribu per setengah kilo. Aku juga beli banyak ikan asin, diantaranya ada ikan asin japu, ikan asin tawes, terus ikan asin rebon gitu. Sengaja ya bun, aku tuh ke pasar sana tuh biar bisa beli berbagai macam per ikan asinan gitu. Nah selanjutnya ini aku beli jagung. Untuk jagung itu satu kantong 10 ribu ya bunda harganya, isinya itu ada 5. Kemudian di sini juga ada jengkol muda yang masih ada kulitnya ya bunda, ini tuh harganya 15 ribu per 1 kilo. Menurut aku lumayan murah sih bun dibanding di tempat tinggal aku gitu ya. Dan ini tuh aku belinya sekitar 1 kilo 8 on. Aku sih mintanya 1 kilo setengah ya, tapi karena kata penjualnya dipasin aja 20 ribu gitu, ya udah aku ambil 1 kilo 8 on biar ngepas 20 ribu. Dan di sini juga aku beli pete. Petenya itu 10 ribu dapat 4 biji atau 4 papan. Dan alhamdulillah dilebihin sama si mamang penjualnya satu papan. Dan ini juga ada jengkol tua, ini tuh harganya 20 ribu per 1 kilo ya. Untuk jengkol tua aku beli 1 kilo aja. Pokoknya di belanjaan kali ini tuh aku beli banyak yang berbau-bauan gitu bunda. Gak apa-apa ya bun, karena aku tuh kalau ke pasar Cikande yang arahnya itu untuk beli yang kayak gini-gini gitu bunda, karena di sini-sini di pasar terdekat sini dan juga di warung-warung sayur terdekat di rumah itu, maksudnya terdekat dari rumah itu harganya lumayan agak tinggi ya, jadi selisihnya itu lumayan gitu bun. Jadi alhamdulillah ya, jadi ya udah kita kalau misalkan mau beli yang kayak gini-gini sekalian stok banyak ke pasar Cikande. Dan ini juga aku tuh beli tepung, ini tuh ada tepung maizena, tepung terigu, dan juga tepung tapioka. Ini tuh aku beli yang curah aja bunda, aku beli setengah-setengah, tapi di sini tuh aku kebingungan karena aku tuh lupa pas aku beli tepung maizena sama tepung aci di satu toko itu, aku lupa enggak minta untuk ditandain ke penjualnya. Dan ini aku juga beli nugget, ini nuggetnya enggak tahulah berapa harganya karena tadi itu dihitung barengan sama terigu, terus juga kecap dan juga blue band juga dihitung sekalian gitu. Dan totalnya itu berapa ya, lupa lagi bun, karena aku tuh ngasih ke penjualnya itu uangnya 50 ribu dan kembaliannya itu berapa gitu, lupa ya bunda. Nah di sini jangan sofok ya, aku tuh lagi mainan kucing, karena ya beneran ya kucing aku yang satu ini tuh ya Allah, kalau ada ikan itu beneran kayak kucing tuh kan. Kucing kayak kucing keserupan gitu loh, langsung aja mau ikan matang, mau ikan mentah, pokoknya dia itu nafsu banget. Dan alhamdulillah ya bunda, ini tuh belanjaan aku di hari ini. Untuk beberapa hari ke depan, mungkin bisa juga untuk 1 minggu ke depan. Dan untuk kurang-kurangnya gampang ya bunda, tinggal beli aja di warung sayur terdekat. Atau saat ini kan aku biasa antar sekolah ya Ardan, dan di tempat sekolah Ardan itu suka ada penjual mamang sayur keliling gitu. Kadang aku juga belanja ya sedikit-sedikit di mamang sayur gitu ya bunda.
tapi jarang banget atau males lah aku video kan gitu bun. Entahlah, akhir-akhir ini tuh aku lagi mager banget untuk bikin-bikin video gitu bun. Ya mungkin karena kesibukan juga. Ya udahlah nggak apa-apa ya bunda, yang penting ada uploadnya gitu ya. Aku tuh dalam satu minggu tuh ada uploadnya gitu, maksudnya nggak terlalu ditinggal-tinggal amat. Dan selanjutnya ya di sini tuh aku mau rapi-rapikan belanjaan aku bun. Ini untuk ikan asin, ini tuh aku belinya seperempat seperempat. Ini tuh namanya ikan asin japuh ya kalau aku, tapi kalau di sini tuh entah ikan asin apa namanya. Nah ini ada ikan asin rebon, atau kalau di tempatku di Cianjur namanya teri rarong. Ini aku beli 5 ribuan aja. Ya udah segini juga udah cukup. Dan ini ada ikan asin apa namanya yuk di tempat teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Kalau di Cianjur ini tuh kita nyebutnya ikan asin tawes ya kalau nggak salah. Jujur ya bun, selama aku tinggal di sini belum pernah ketemu ikan asin ini. Mungkin belum nemu aja gitu. Dan alhamdulillah aku tuh ketemu ikan asin ini tuh di pasar tadi pagi, langsung deh aku beli. Ini tuh ikan asin ini harganya Rp60.000 per 1 kilo. Kalau setengah kilo Rp30.000, jadi aku belinya Rp15.000 aja. Ya itu seperempat ya, tapi lumayan banyak. Dan ini untuk ikan pindang cuai, masya Allah ini tuh gede banget bunda, pungkil gitu loh bun. Ini tuh harganya Rp10.000-an satunya. Dan ini jengkolnya, ini tuh prima donna banget masya Allah. Jadi aku sama suami itu battle gitu loh. Partner yang suka bebauan gitu bunda. Jadi kalau udah ada pete, ada jengkol, makan itu lahap banget. Nah ini untuk jagungnya, ya Allah ini tuh jagungnya kemudahan gitu bun. Jadi aku tuh tadi gak pilih-pilih gitu. Jadi kurang, apa sih namanya, jagungnya itu kurang gede gitu, yang nongolnya itu masih kemudahan banget. Dan ini juga untuk timunnya, ini tuh memang timunnya gak begitu mulus-mulus ya bun, karena ya emang dimaklum lah ya, satu kantong ini tuh berat banget, isinya banyak banget dan cuma 5.000. Jadi ini tuh campur, ada yang petot, ada yang lurus, ada yang mulus gitu bunda. Dan aku tuh beli dua juga karena murah gitu bun, 5.000-an. Jadi aku tuh belinya sekalian dua karena buat lalap, buat di sayur, dan kadang juga aku tuh pengen metis buat dipetis gitu. Nah oke bunda, sambil nemenin aku untuk food prep tipis-tipis belanjaan kali ini yang kebanyakan perbau-bauan, aku mau nyapa nih buat teman-teman onlineku yang udah lama mungkin. Terima kasih ya yang sudah ngikutin selalu. Dan bagi teman-teman baru, aku ucapkan juga salam kenal, selamat datang, dan semoga kalian betah di channel aku yang sederhana ini. Dan semoga aja ya dari video-video aku yang aku upload, setiap kali aku sempet ngupload gitu ya bunda, bisa ada gitu manfaatnya, walaupun cuman setitik atau sedikit, secuil banget manfaat. Tapi aku berharap sih semoga ada manfaatnya, setidaknya ada apa sih namanya itu, bisa menginspirasi gitu loh untuk teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Bagi yang mungkin lagi mager untuk food prep, untuk masak, jadi semangat lagi. Karena kebanyakan ya konten-konten yang aku upload itu sekarang-sekarang ini tentang food prep, tentang belanja harian, tentang masak-masak gitu bunda. Walaupun kadang juga ada review produk, terus ada tutorial apa gitu loh, ada review apa, terus ada unboxingan apa gitu ya, namanya juga konten IRT yang mencakup segalanya. Dan alhamdulillah ya bunda, ini tuh untuk perbauan dan persayuran sedikit, alhamdulillah sudah selesai aku rapihkan. Dan di sini aku tuh nggak beli sayur yang berdaun-daun ya bun, karena ya nanti aja deh untuk hari-hari misalkan pengen beli sayuran gitu, aku tinggal beli di warung atau di Mamang Sayur yang di sekolahan Ardan. Nah ini untuk protein hewani, aku tuh beli ada beberapa ikan gitu ya bunda. Dan aku juga beli nugget, ikan asin gak ketinggalan kalau ada jengkol dan pete. Terus ini tuh ada ikan bandeng. Nah ini untuk ikan bandeng aku belinya setengah kilo dapat 4. Terus ini udah ada kerang juga, ini aku bagi 2 biar enak aja gitu, pas aku masak tinggal ambil untuk satu porsinya gitu. Dan alhamdulillah ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya, sudah kelar deh aku beresin untuk belanjaan aku di hari ini. Untuk masak-masak nanti aja ya, sore hari gampang. Jadi sekarang tuh abis
Beresin semua ini, aku mau unboxing paket dulu karena aku tuh ada beberapa paket dari kemarin yang belum aku unboxing gitu, Bunda. Jadi rencananya dan ceritanya mau aku videokan gitu. Oke, udah kelar food prep, udah kelar semuanya. Selanjutnya di sini kita unboxing. Ini aku kedatangan paket ya Bunda, ada 2 paket sekaligus. Ini aku belinya di Lazada aja sih Bun kemarin itu ya, karena di sini tuh aku beli beberapa keperluan untuk sekolah anak juga. Nah, ini aku beli sampul ikro karena di sekolahnya Ardan, PAUD sekarang ini tuh diwajibkan banget setiap hari untuk mengaji ya sebelum istirahat. Jadi kalau misalkan paginya itu sebelum masuk sekolah, anak-anak itu wajib untuk sholat, alias belajar sholat itu diwajibkan setiap hari kecuali hari Jumat kan olahraga. Dan untuk mengaji, belajar ngaji itu sebelum istirahat dipastikan dan diwajibkan harus mengaji dulu. Dan aku tuh ngelihat ya teman-temannya itu yang udah lama-lama itu pada pakai sampul ikro seperti ini. Jadi just deh aku order seperti ini ya, sampul ikronya ini tuh lucu banget gitu loh Bun. Ini tuh harganya sekitar 24 ribuan gitu dan udah ada kostum namanya dan biasa ya. Aku pilihnya yang motif cowok aja gitu loh untuk cowok. Nah, ini langsung aja aku pasang ikronya. Ini aku pasang aja seperti ini ke dalam sampulnya. Ini tuh kalau misalkan yang udah ada mikanya gini harganya kan 24. Ada juga yang belum ada mikanya harganya lebih murah, yaitu 17.000 gitu Bun. Tapi menurut aku sih lebih worth yang ada mikanya gini, udah enak gitu loh. Nah, ini aku pasang dulu untuk sampul ikronya. Anak aku juga suka, alhamdulillah Bunda, ada sampul ikro seperti ini, dia itu jadi lebih semangat untuk belajar ngajinya. Mungkin ada yang mau samaan sama aku untuk sampul ikronya, boleh ya nanti cek aja di deskripsi box aku, nanti bakalan aku simpen link pembeliannya di situ. Silahkan kepoin aja. Menurut aku ini tuh bagus banget Bunda, karena bisa nambah semangat juga buat anak kita untuk belajar ngajinya. Dan gak akan ketuker insya Allah ya pastinya, karena kan udah ada namanya juga ya, dikasih kostum nama jadi lucu aja gitu. Apalagi kalau yang punya anak cewek, cakep-cakep pokoknya. Motifnya macam-macam, lucu-lucu. Kalau anak cowok yang seperti ini aja, palingan kayak model kayak gini, muslim. Terus ada yang kayak tayo, terus SpongeBob kayak gitu-gitulah kalau anak cowok. Kalau anak cewek motifnya lucu-lucu banget, jujur deh Bunda. Jadi pengen punya anak cewek deh. Lucu-lucu banget gitu motifnya, ada yang princess apa gitu macam-macam. Nah, ini Ardan udah di sini ngajinya, jadi aku ciriin aja. Dan ini untuk petunjuknya juga aku bakalan simpen di sini aja gitu loh Bunda. Selanjutnya untuk paket yang kedua, ini juga sama untuk keperluan anak aku sekolah. Jadi kan udah ada pengumuman ya di grup. Jadi nanti itu di bulan September tanggal 13, 14, 15, entahlah di hari apa atau di tanggal apa kita itu ngambilnya. Kita itu ada acara manasik haji ya untuk sekecamatan sini, sekecamatan Cikandek. Jadi diwajibkan untuk anak dan juga ibunya atau yang mengantarnya itu pakai baju yang berwarna putih. Sedangkan untuk Ardan itu nggak punya ya untuk koko putih. Jadi mendadak deh aku persiapan beli koko putih. Jadi biar nanti itu pas berangkat manasik haji,
Gak usah riweh lagi gitu bunda nyari-nyari baju putih. Langsung aja aku beli dari sekarang. Pokoknya persiapan. Dan untuk aku juga lagi OTW pesen ya bun. Karena biar baru aja gitu. Dan ini tuh sore harinya ya bunda. Random banget vlog kali ini. Aku nonton suami aku main bola. Dan ini tuh udah berada di penghujung video aja gitu bunda. Terima kasih yang sudah menonton ya. Dan sampai jumpa lagi. Dadah.